Oke, sekarang saatnya kita Bune, bune, enggak ngecek. disapa Oh iya. dulu Pak Nebune. Ah, ini part kedua. Ya. Tanpa ganti baju wis rapopo yo atau Oh. wis rapopo lah atau jangan Keteknya bosen enggak ya. bau kok, seger. Urung atus pada. Ini biar teman-teman tahu ya, ini saya mau bongkar SO ini juga udah 8 bulanan wis aku kliang-kliang nih, Pak. Oh, kan. Soalnya kalau nggak diselake, nggak di ini nanti lama-lama nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ini saya part 2-nya, ini bongkar aglonema, ini SO. Ini SO itu singkatan dari apa tuh, Bune? Stardust Orange, Pak. Oh, Stardust Orange. Yes. Oh, yang warnanya orange ya. Bune Bismillah. coba dijajari nama yang suksom itu. Candy. Itu merah itu Ini biar ketoke kelihatan red banget. aja. Oh, ini ya bedanya ya, teman-teman. Tuh. Manis banget ya, Manis orange kabeh sama wis aglonema yang jenenge merahnya. ratu daun. Oh Oh ya. toh, ane kok ya Allah katok iso dinggone Ya, astagfirullah. Pak Ne itu suka Masuk Pak pakai Suwe kan. biar Bune betah ngelihatnya. jangan ngelihat bagian situ toh. Astagfirullahaladzim. Jadi Ngelihat ini teman-teman, aja. nih saya mau bongkar SO lagi karena dia kemarin juga daunnya kok merintih siji-siji, tapi udah ada bunganya. Tapi Mana-mana ini bunga, bunga atau oh, daun baru? bunga. Bunga. Bunganya tak coplok, Pak. Eh, Oh. tapi nganu ya, Pak. Tapi ini baru cingit deh. Mana? Nih, nanti Oh daunnya iya, ngecil ya. jangan Rasa dulu deh. sek ya. Teman-teman Bun. Oh ya, Kan wes. katanya kalau udah mekrok baru diperbanyak. Wes, nanti Sama kakak di kelewatan Jogja itu apa. loh. Buk. Ya Allah, wes bojo kurang nyambung. Wes, Ya. iki aku arep bongkar tiara ini double head. Apa namanya? Tiara. Tiara. Bune itu nggak sampai saking nggak apale. Tak. Coba Nih. ditunjukin dulu tiaranya. Oh, Ayo yo. senyum dong, Bune. Saya mau bongkar tiara yang double head ini juga udah lama. Ini double head kayak gini teman-teman tuh liatin. Jadi nanti mau saya celupin ke Oh, media. double head tuh punya dua kepala Oh, gitu. ini nggak tahu ya kan tuh. Jadi ini mau tak bongkar, mau tak turunin jebret gini. Nanti ini biar ada keluar akarnya, baru nanti dipisah. Kalau pisah tanpa akar kan nanti jadi ini jadi mengecil. Aduh. Itu tapi sedang ada daun baru yang belum mekrok, enggak? Ada ya Pak. Tapi, jadi gini, Oh. ini kan selip-selipan. Ini nanti udah mekrok, ini nanti baru keluar set-set-set, Enggak ini bener. keluar. Yang ini kan hampir bersamaan mekrok, mau mekroknya itu. Apa di ntar? Tunggu 3 hari paling enggak Bune, atau tunggu 5 hari. Mana ya? Iya. Kan kita enggak boleh nafsu kalau mau bongkar. Ya toh Bune, enggak apa-apa. Ini kan juga sambil menunjukkan Iya sih, contoh tapi ini habitnya udah. Bune bahwa rencana mau bongkar kok ternyata ada daun baru yang belum mekrok ya harus diurungkan. Iya, Gak ya boleh wis. buru-buru Bune, hidup itu kan harus slow but sure, sek sak dermo, ngelakoni kanthi sabar, Pak Ne nerimo itu ing pandum. enggak, Pak Ne itu apa? Pak Ne itu nyindir. Oh, no. Nyindir. Makanya udah jalani Ya wis kira sih ngalir. doneh berarti ya Ya. astagfirullahaladzim. Yo. Kan nggak boleh Oke. memaksakan situasinya, Bune. Oke, ngok. Daripada nanti nggak kondusif Ini aja hasilnya. nih. Ini aja ini kemarin tak beli, belum tak bongkar. Apa namanya? Ini namanya Adelia, Boyo. Oh, Adelia. Ini Adelia. Ini belum tak bongkar. Iya Ini tuh. anaannya tiga. Satu, dua, tiga. Tapi ini terlalu dalam. Kan? Iya tuh, Ya tahu harus kelihatan. bongkar wae yo. Bongkar aja Atau Adelia. terus kita Itu bongkar yo. Bune beli online atau di mana? Enggak beli online. Bismillah dulu Bune. Bismillahirrahmanirrahim, tak Udah bongkar. berapa hari? Udah hampir 4 hari. Oh, berarti emang udah saatnya kan ya? Oh.
Coba media tanamnya bagus nggak Bu nih? Kurang sih kalau menurut Bu nih. Tuh kan? Nih. Aduh. Iki wes. Nah kan? Tuh liatin. Ini kalau nggak cepet tuh liatin Pak. Oh, udah busuk ya. Banyak yang busuk akarnya. Makanya kan nih, hati-hati Bune Pak nih ya, kalau beli online, enggak, ini kadang-kadang enggak. Bukan penjualnya yang enggak bagus ya, tapi ya. Tapi tetap kita harus bongkar. Namanya akar ada di dalam pot, yang jual bongkar. Mungkin juga enggak tahu. Kan? Yang jual juga enggak tahu ini. Tapi tetap kalau harus beli online maupun beli dari abang-abang, komen dibongkar. Wes, karena kan kita tidak tahu standar. Iya, duh lah kok wes doa, wes. Yo wes tah rapopo tak bongkari we yo. Berarti ada hikmahnya toh kita menunda yang dua tadi, SO sama satunya tadi. Wes tak bongkar we lah. Ya deh, lanjut dicuci dulu. Dicuci sih, Oke. Ambune we orang. Hasil pencuciannya. Aduh, sedih. Ternyata nganu ya. Sedih aku nek ndelok akar ngene iki, Pak. Ada potensi red spot juga ya Bune ya. Aduh, ya Allah. Ya Robi ya. Iya. Ya wis ta. Nah, iki urung tak apa-apake wis makelek nih deloken. Sebentar, Pak. Zoom. Nganu ya, putihnya enggak seger ya. Itu belum dipotong model. Belum. Nih. Nih ya, teman-teman. Ya, kita kalau apa ya, beli tanaman tuh emang harus apa ya? Kan kelihatan dari atas seger, toh? Tapi ternyata bawahnya kayak mager. Nih. Ini harus dibersihin dulu, teman-teman ya. Oh, perlu potong ya yang ini. Kita potong wae. Wah, tapi sih ono red spot. Ini juga nih, Pak. Oh iya, itu red spot itu. Wes, kacau. Wes, tak potong ini wae. Coba lihat ini. Wes. Enggak apa-apalah ini, bismillah. Cemplungin ya teman-teman ya, nih. Oh iya. Nggak saling nular tuh ya Bunyi ya? Nggak kan udah dihilangin toh Pak nih. Alah, wis. Namanya Adelia nih ya? Mbak Adelia. Tapi itu red spot benar Bunyi. Ini di akarnya ini tak hilangi tayo akarnya coklat wis tak hilangi ya. Wis lu akar loro. Nih, liatin nih. Ya itu nanti calonnya calon. Iya Pak nih. Alum. Wis ora apa-apa. Sepiye meneh. Memang kita kalau beli itu kadang apalagi ini pot gede ya teman-teman ya, pot gede itu kita nggak tahu dalamnya gimana. Kalau pot kecil kan masih ditumplekin kelihatan akarnya nih, akarnya bla 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 bla. Oke. Di batang ada red spot nggak? Menora? Enggak sih, bersih banget. Ampun, bismillah ya, kue tak rawat. Anu ya. Kalau akarnya masih bagus nggak apa-apa tuh ini. Nggak apa-apa, ini aja. Tak rawat, kiko gole. Iya itu. Aduh ya Allah, sedih ya nggak jelas ini. Terus kita, ini liatin, baunya aja, bau. Tahu apa? Jamur ngono ki lho, Pak. Oh. Tahu era seger.
pot ini tuh lihat ini. Iya. Ada Pak. Ini kudu dihabisin, dibersihin loh, teman-teman. Kalau enggak nanti es pot tuh kayak tuh. Ini tak iris wis sih ono iki. Ketok ta, Pak? Iya, ketok sithik. Ketok toh? Heeh. Wis. Jadi kita harus rela mengamputasi sebagian ya. Ih. Iya. Ini belum tak infoin ke penjualnya ya. Jadi nanti ya, nanti mau tak infoin ke penjualnya. Tapi ya wes saya kalau Buni itu apa ya? Karena Buni juga ini cuman online, jadi enggak ini, jadi enggak ngecek ya Pak nih. Nih, ini red spot ini teman-teman nih. Nih, jadi harus dibersihin. Nih, masih ada nih. Namanya kita apa ya, beraglonema itu penuh dengan liku-liku dan suka duka. Dah gini. Nanti ini penanamannya aman, enggak ada red spot lagi. Enggak ada. Resik tahu wisan? Oh. Di bagian batangnya juga aman ya, batang atasnya lagi ya. Resik toh, Pak? Resik lah, aku ora ngoco moto ya. Resik ya? Resik. Dah dicelupin ya 3 jam ya, teman-teman ya. Yang terakol 3 jam. Tapi anaknya tadi ada berapa toh? 1, 2, 3. Wes. Terus batangnya kira-kira mau diapain ibu nih? Masih ini bisa dimanfaatkan enggak ya? Jadi kalau mungkin dipotong-potong toh Bune. Bagian tertentu masih ada yang Kalau katanya red spot atau apa? Sua glonema yang di Magelang itu, nggak usah dipotong-potong, nanti malah lonyot kabeh. Oh, udah. Jadi ditanam gini aja. Tanam gini aja, tapi emang harus dibersihin sih. Kemarin dia bongkar ini apa namanya, Goliath. Aduh, bongkar Goliath itu saya melu deg-degan. Ternyata bawahnya juga kayak gini, Pak. Lihat tuh tahu sendiri harganya berapa teman-teman ya. Kalau ini Adelia sih ya masih ya lumayan sih harganya. Ini teluan Pak tuh. Nih. Ini red spotnya ini ya. Ini red spot tuh seperti ini teman-teman. Ya Allah ya Robi ya Karim. Aneman ya. Ya tuh kan. Batang tua tuh emang potensi red spotnya tinggi teman-teman. Ini red spot. Tapi Bu nih, kalau kondisi ada red spotnya ditanam, ya itu apakah nggak sia-sia gitu loh? Ya itu apa untung-untungan red spot juga bisa hilang? Untung-untungan nggak bisa. Untung-untungan Pak nih. Terus kalau dia udah besar? Nggak. Gini, belum tentu itu hidup. Jadi hidup pun apa ya, alhamdulillah gitu loh. Kalau hidup pun dia bertunas dan tunasnya itu bisa sampai 2-3 daun langsung dipisah sama ini. Itu pun kalau dia tunas, teman-teman ya. Aku lemes aku ya Allah ya Rabbi. Terus itu ya, ini aja enggak bongkar kulit. Astagfirullahaladzim ya, namanya kita beraglonema itu emang ini nanti ditanam aja, terus luka-lukanya nanti tak kasih itu apa, betadin sama antrakol ya, teman-teman. Ini tadi bongkar Adelia yang indukan, ternyata saya beli ternyata seperti ini ya. Tapi ya kena ya, gimana ya teman-teman ya, namanya kita bukan online ya. Sebetulnya dia juga ada tokonya, tapi gimana lagi saya belum infoin ke orangnya, nanti gimana dia reaksinya ya. Oke. Pokoknya
jangan patah semangat wes kui. Tetap semangat beraglonema. Oke? Okay? Hijaukan bumi. Hijaukan bumi. Aku sedih. Indahkan halamanmu. Oh, ya rapopo ya, Pak. Ya rapopo. Namanya kita belajar ya, Pak Ne ya. Kan niatnya baik. Oh. Ternyata dapat barang yang kurang bagus ya. Pak Ne itu anu banget ya Allah. Iki banget. Ya, masa Pak Ne marah nanti Bunda migrainnya enggak sembuh-sembuh. Oke. Okay. Okay. Sampai ketemu lagi. Ini 3 jam. Nanti penanamannya di video selanjutnya ya. Perlakuannya nanti enggak kelamaan. Like, comment dan subscribe. Dah. Yeah.